tau nggak kalau kita ngelihat Om Sony itu kayak gua rasa tuh kayak mirip-mirip artis Mandarin. Mandarin oh, siapa sih cuy? Siapa? Donnie Yen yang main si Ip Man. Iya. Mandarin sih. Ya, apa, emang dia apa? Jeruk kali Mandarin mah. Beda. Om, yes, apa kabar sih? Melani, udah lama baik, banget kita rindu loh sama kuis-kuisnya Om. Tuhan, sekarang kegiatannya ngapain aja Om? Banyak banget kalau gue ceritain 3 hari 3 malam. YouTube ada kan? YouTube ada. Aku lihat YouTube-nya Om kan. Yeah. Terus ngapain lagi Om? Katanya dengar sekarang punya bisnis laundry, bener ya Om? Laundry ya, ada. Tanpa money ya Om? Hah? Tanpa money ya? Laundry ada laundry. Hey, boleh sama orang-orangnya nanti. Single nih. Laundrynya seperti apa Om? Kalau boleh tahu. Di Cimanggis Family and Friends namanya. Laundrynya ya laundry modern. Family and Friends. Mentang-mentang dulu family. Family and friends. Ada lo ngatulin ya. Agak gimana ya. Aduh. Ini pada semuanya kita tuh. Kita pernah deh jadi peserta. Pasti deh. Oh sering banget tuh lo, sering banget. Pasti. Dulu tuh bener kata Abi, bukan belum artis kalau lo belum masuk family 200. Yes, betul banget. Sekarang family 100. Family 100. Apa tuh? Tapi. Family and friends. Family and friends. Family 1100 lah udah. Yes. Oke, terakhir sih lah untuk perfilman Indonesia. Ya. Harapan. Ya harapannya kalau sekarang kan memang ya karena COVID ini semua industri secara perekonomian semua pasti berat dan film juga mengalami kelumpuhan yang luar biasa. Yes. Tapi kita harus tetap optimis dan perlu dukungan masyarakat Indonesia untuk terus nonton film Indonesia sekarang itu sudah bisa kembali udah ke bioskop. Biasa ke bioskop. Ya. Udah bisa balik ke bioskop ya. Udah dibuka ya bioskop. Terima kasih sehat semuanya supaya kita boleh segera keluar dari pandemi. Amin. Karena kita ketemu di Kopi Film.